Hello! Welcome back to Indorie! Yap, seminggu kita take a break. Sekarang waktunya season baru, season 4. Kalian yang baru pertama kali lihat video ini, season 1, 2, dan 3 itu ada di link deskripsi ya, silahkan ditonton. Dan oh iya, terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini akhirnya mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih sekali, terima kasih banyak, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah share, terima kasih yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah subscribe dari awal channel ini dibentuk ya. Dan Indoreaction akan terus ada, dan mungkin nanti di season selanjutnya aku bakal nge-reaction lagu Indonesia juga ya. Untuk opening ini ada lagu baru dari Akim and the Magistrate, ini baru beberapa hari keluar dengan judulnya Rampas. Dan aku kemarin sudah pernah react Akim yang Stereotype, yang ini yang paling baru, dan ya langsung kita dengerin aja ya, Akim and the Magistrate, judulnya Rampas. Kayak gangster sekarang ya, kemarin kayak boyband, sekarang kayak gangster. Bagus suara vokalnya ini. Aku suka sama karakternya.
Oke. Akubarnya keren ya, aku baru tahu ada yang main perkusi ya, ternyata rame ya main di Mini Street. Nah sekarang kelihatan banget ini, mereka ini band. Kalau yang di stereotype itu kayak boy band ya, mungkin memang konsepnya ya. Tapi yang ini keren, konsepnya ini laki banget ya. Dan video klipnya bagus ya, walaupun cuma di satu tempat kayak gitu ya. Tapi keren, konsepnya keren. Kalau aku denger feelnya dapet ya, emosi dari lagu ini, musiknya sama liriknya tuh pas banget gitu. Dapet aja feelnya, dan tetap yang paling menonjol itu suara vokalisnya ya. Suara vokalisnya tuh bagus banget, vibranya itu bagus. Tapi lagu ini di dalam segi komersilnya, kalau menurut aku lagu ini kurang komersil ya, kurang menjual. Mungkin lagu ini memang bukan untuk dijadikan hits ya, mungkin ya menurut aku ya. Tapi lagu ini ada sesuatu yang bisa bikin kita pengen denger lagi kayak gitu. Mungkin kalau satu kali kita dengernya kurang nempel, cuman kalau sudah berkali-kali kita denger lagu ini baru bisa nempel di kepala kita ya. Tapi bagus, musiknya bagus, vokalnya juga bagus. Musiknya itu yang menurut aku unik, suara keyboardnya tadi ya, itu kayak suara piano retro ya, kayak zaman dulu tahun 90-80 kayak biasanya ada di musik-musik disco tuh suaranya seperti itu, suara piano ini. Kalau untuk keseluruhan bagus, lagi main Main Street bagus dan keren. Untuk lagu ini aku kasih nilai 8. Keren. Ya itu aja kalau menurut aku. Jangan lupa klik subscribe, share dan like. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Akhir kata, peace, love and respect from Indonesia. Ciao.